reklame rokok kenapa? Ya, hari ini kami Satpol PP Jakarta Barat melaksanakan kegiatan penertiban tempat-tempat usaha yang memajang ataupun memasang reklame-reklame rokok, baik itu di media dalam ruangannya maupun media luar ruangannya, sesuai dengan seruan Gubernur nomor 8 tahun 2021. Kawasan-kawasan dilarang untuk menampilkan memajang reklame-reklame rokok maupun memajang bungkus-bungkus rokok. Pada dasarnya Pak Gubernur memerintahkan kami Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk ke seluruh tempat-tempat pusat perbelanjaan, baik itu supermarket, swalayan, maupun toko-toko kecil, toko-toko kelontong penunjang toko-toko besar. Jadi baik itu stiker-stikernya, pajangan rokoknya, maupun spanduk-spanduk ataupun umbul-umbulnya. Baik, berarti agenda hari ini sifatnya sidak penindakan atau hanya imbauan? Sidaknya kami bersifat lebih kepada sosialisasi, karena kedepannya nanti kalau sudah berlaku efektif, tidak ada lagi supermarket, swalayan, ataupun toko-toko yang masih memajang, memasang reklamenya, reklame rokok di media dalam ruang maupun media luar ruang.